Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Campor adalah sebuah desa yang luas wilayahnya paling kecil dan populasinya paling sedikit di Kecamatan Konang, yang hanya mempunyai 4 dusun, yaitu Dusun Campor, Dusun Jambu, Dusun Bukunga, dan yang terakhir adalah Dusun Gunungan. Desa ini berada di ujung paling timur di Kabupaten Bangkalan dan berpapasan langsung dengan Kabupaten Sampang. Layaknya di desa-desa yang lain, Desa Campor juga mempunyai cerita yang unik. Konon, pada masa penjajahan Jepang, ada 2 tokoh masyarakat yang berpengaruh di masa itu, yaitu masyarakat Desa Montor dan masyarakat Desa Jambu. Karena luasnya sangat kecil, maka kedua tokoh tersebut berinisiatif untuk menggabungkan kedua desanya. Akhirnya terjadilah nama Desa Campor yang diambil dari bahasa Madura, yaitu Campor. Setiap dusun pastinya juga mempunyai sejarah yang sampai saat ini masih menjadi cerita masyarakat. Begitupun semua dusun yang ada di Desa Campor, mulai dari Dusun Bukunga yang dulu berawal dari Kampung Montor. Sekitar tahun 1998, Carek yang bernama Haji Ihya mengubah nama dusunnya menjadi Bukunga. Berawal dari suatu kejadian yang sering terjadi di wilayah tersebut, yaitu sering terjadi copet, yang kata orang sana esaput eki beburu, disingkat buburu, artinya diambil lalu dibawa kabur. Namun lama kelamaan yang awalnya buburu kepleset menjadi bukunga. Jambu yang dulu adalah sebuah desa, sekarang menjadi dusun. Dulu di sana ada sebuah pohon jambu yang begitu besar, sehingga nama jambu dijadikan sebuah nama di wilayah tersebut. Dan sekarang pohon itu sudah tidak ada. Dan dusun yang terakhir adalah Dusun Gunungan. Ketika melihat letak geografis, di sanalah jalannya yang paling terjal, seperti area perbukitan, sehingga sangat sinkron ketika wilayah tersebut diberi nama Gunungan. Orang Madura sendiri menyebut bukit dengan Gunung. Masyarakat di Desa Campor secara keseluruhan beragama Islam, sehingga banyak masjid dan musola di desa tersebut. Terhitung 3 masjid yang ada di sana, namun masih 2 masjid yang difungsikan karena satunya masih dalam tahap pembangunan. 2 masjid yang berfungsi, salah satunya berada di Dusun Jambu, yaitu Masjid Darussalam dan Masjid Sirajuddin yang berada di Dusun Gunungan. Masjid Sirajuddin dikelilingi sawah dan langsung berpapasan dengan sebuah lembaga pendidikan Islam. Seperti desa-desa lain, Desa Campor juga terdapat suatu lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan formal dan non-formal. Pondok Pesantren Nurul Dholam adalah lembaga terbesar di desa itu yang mempunyai ratusan santri dan siswa. Lembaga itu mempunyai sekolah tingkat menengah dan sekolah menengah ke atas. Selain itu, lembaga yang berada di Desa Campor juga ada SDN Campor 1 dan SDI Sirajuddin.
SDN Campor 2 secara geografis dulu pernah berada di Desa Campor, sebelum akhirnya pindah ke desa sebelah, yaitu Sampian, walaupun namanya tetap SDN Campor 2. Secara perekonomian, masyarakat di Desa Campor kurang begitu baik. Penghasilannya dengan bercocok tanam padi, jagung, dan terkadang kacang. Itu pun harus menyesuaikan terhadap keadaan air, karena Desa Campor terbilang desa yang minim air. Untuk memanfaatkan letak yang dekat dengan pusat perekonomian, sehingga masyarakat di Desa Campor ada yang menjadi pedagang. Namun, karena kurangnya income perekonomian yang masuk, akhirnya masyarakat di Desa Campor mencari jalan pintas dengan merantau untuk menyambung hidup. Alhasil, penghasilan di desa tersebut secara mayoritas ada 3. Jika tidak bertani, maka berdagang. Jika tidak keduanya, maka merantau.